berkaitan dengan tema sambutan kemerdekaan tahun ini, iaitu Malaysia Prihatin. Jadi kita nak teruskan perbincangan. Saya nak tujukan soalan seterusnya kepada Cik Azri, mewakili Wisma Putra, yang boleh ceritakan tentang peranan ini melihat kepada konteks pandemik COVID-19. Apa simbol yang sebenarnya nak ditunjukkan menerusi sambutan ini? Adakah kita boleh mungkin mengangkat nama negara sebagai negara yang contoh, boleh menjadi contoh kepada negara-negara lain dalam kita memerangi pandemik COVID-19? Naila dia mention tadi, Naila pernah menjadi diaspora Malaysia di luar negara. So Naila mungkin faham betapa pentingnya sambutan Hari Kebangsaan di kedutaan kita. Jadi kita mengambil berat mengenai sambutan Hari Kebangsaan ini dengan selaras dengan Malaysia Prihatin. Kita punya tim, kita punya sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Kita ingin mengenetengahkan kepada seluruh dunia bahawa selaras dengan Malaysia Prihatin, seluruh rakyat Malaysia bersatu, tak kira bangsa, tak kira agama, dan kita bekerja keras untuk menangani COVID-19 ini. Dan juga dengan adanya konsep ini, kita ingin memberi penghargaan kepada Barisan Hadapan kita dan juga terutama kepada warga Wisma Putra. Banyak orang tak tahu sebenarnya yang Wisma Putra adalah juga adalah the frontliners di kita, ya. Sebab kita yang banyak membantu diaspora Malaysia untuk pulang ke Malaysia, mereka adalah kita punya frontliners. So kita juga ingin to appreciate them dengan mengadakan konsert ini. Dia memang menjadi satu lumrah bagi rakyat Malaysia di luar negara apabila berlakunya ataupun adanya peristiwa ataupun event tertentu seperti sambutan kemerdekaan, hari raya contohnya. Ke mana lagi nak dituju kalau bukan di pejabat perwakilan Wisma Putra di seluruh dunia, dan situlah pula untuk merasai makanan ataupun juadah istimewa. Itu dalam konteks kalau raya lah, saya pasti raya Naila juga pernah merasai suasana tersebut. Tetapi dalam masa yang sama kita nak bercakap dengan Cik Muris, Dewan Philharmonic Petronas ataupun Malaysian MPO, satu ikon, nama yang cukup gah di serata dunia, telah menyaksikan, telah saya kira nak membuat satu orkestra muzik itu bukan satu perkara yang mudah, tetapi image yang ditonjolkan oleh Dewan Philharmonic Petronas dan juga MPO ini satu image yang mengangkat negara, menunjukkan negara juga mampu untuk mempunyai disiplin dan juga pengurusan yang baik. Bagi pihak DFP dan juga MPO, bagaimana kolaborasi ini mampu untuk mengangkat imej negara, membawa imej negara, nama Petronas itu, nama Malaysia itu ada dalam MPO dan juga DFP? Dan saya rasa seperti yang saya cuba terangkan tadi, peluang yang kita dapat ni memang kita nampak daripada mula, ya, apa Hakim, sebab membuat satu persembahan, biasanya kita buat satu persembahan ni apa dalam negara dan audience-audience dia di kalangan local fans, dan kali ini peluang yang kita ada adalah untuk mengenengahkan orkestra kita, lagu-lagu kita, lagu-lagu tempatan kita, lagu patriotik kita, untuk kita ketenangkan di pesada antara bangsa. Jadi daripada situ kita rasa ini satu peluang yang memang ditunggu-tunggu daripada dulu, dan saya rasa alhamdulillah kerana kita dapat ruang dan peluang ni daripada pihak Wisma Putra untuk menengahkan sebenarnya repertuar tempatan kita yang selama ni mungkin dia popular apa di kalangan certain circle dia. Sekarang kita dah angkat sama tabat lagu-lagu di peringkat antarabangsa, dan sebenarnya dia dah, kalau dah pergi setiap-setiap TTMC tu, dia seolah-olah kita ni juga jadi ambassador pada negara in a very refined way, saya rasa di situ. Dan cukup, saya rasa cukup bangga. Terima kasih kepada pihak Cik Azri kerana memberi opportunity ni untuk kita membuat kolaborasi.